Kejaksaan Negeri Batam kembali menenggelamkan 5 unit kapal milik nelayan asal Vietnam di perairan Pulau Momol Kecil, Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu 21 November 2018 siang. Kelima kapal tersebut tersangkut kasus pencurian ikan di perairan Indonesia. Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Dedi Triharyadi, yang ditemui awak media di Pelabuhan Koral Kepri, Pulau Galang, mengatakan bahwa penenggelaman terhadap kapal asing ini dilakukan setelah kelima kasus illegal fishing telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dedi menjelaskan kejaksaan sebagai eksekutor harus segera menjalankan putusan pengadilan, di mana kelima kapal harus dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan. Dedi menambahkan proses penenggelaman kapal kali ini berbeda dengan cara penenggelaman kapal yang sering dilakukan oleh pihak pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan atau PSDKP dengan cara diledakan. Namun kali ini Kejaksaan Negeri Batam memilih cara lain dengan tujuan menjaga ekosistem laut di sekitar lokasi penenggelaman. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 21 November 2018, kami selaku eksekutor berdasarkan pasal 270, kami hari ini akan melaksanakan eksekusi terhadap 5 unit kapal berbendera Vietnam. Di mana dari 5 perkara ini, 4 itu pada tingkat PN sudah inkrah, dan satu atas putusan kasasi. Dalam perkara ini ada 7 terpidana berkewarganegaraan Vietnam, di mana 4 kasus diantaranya sudah inkrah di tingkat pengadilan tingkat pertama, dan satu lainnya inkrah dalam putusan kasasi Mahkamah Agung. Pantauan wartawan Diamond TV di lokasi penenggelaman kapal, pelaksanaan penenggelaman kapal tersebut disaksikan oleh jajaran FKPD Batam dan juga Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Asri Agung Putra, dan jajarannya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan.